Eits, ada legenda urban yang muncul dan ramai lagi di medsos soal utang 57 ribu ton emas AS ke Indonesia. Terjadi di eranya Presiden JFK dan Soekarno. BTW, ini kisah beneran atau enggak sih? Kita coba buka data arsipnya. Kisah ini telah beredar di AS sejak tahun 2008 melalui sebuah situs. Gara-garanya, sebuah arsip dokumen perjanjian berjudul The Green Hilton Memorial Agreement. Bahkan rumor berkembang jauh bahwa perjanjian itu juga yang membuat JFK terbunuh. Yang jelas, ada beberapa kejanggalan. Logo burung Garuda dalam dokumen terlihat seperti cropping. Alur garis tanda tangan Soekarno yang terlihat sedikit berbeda. Dokumen ditandatangani pada 14 November 1963 di Jenewa, Swiss. Masalahnya, JFK menurut arsip resmi pada tanggal tersebut dia sedang berada di AS. Sementara Soekarno kemungkinan besar ada di Jakarta. Soalnya pada 10-22 November 1963 ada acara counter event Olimpiade yang disebut Ganevo.